Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dede Rahmat Channel di sini. Kali ini saya akan membahas perbedaan antara oli AHM MPX2 dan SPX2. Oh ya, yang teman yang baru bergabung silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Saya tunggu agar tidak tertinggal berita terbaru dari Dede Rahmat Channel. Oke. Tunggu subscribe-nya. Oke, terima kasih. Langsung saja. Perbedaan mendasar dari oli MPX yang pertama ini adalah Perbedaan yang pertama adalah dari MPX2 AHM oil ini dia memakai bahan dasar oli mineral, campuran antara oli mineral, bahan dasar oli mineral dan semi sintetik. Jadi dia memiliki keunggulan dari segi harga lebih murah karena memakai bahan dasar oli mineral. Tapi tetap memberi keunggulan ekstra untuk kendaraan Honda, Matic Honda Anda. Sedangkan AHM SPX2 ini dia memakai bahan dasar sudah full sintetik seperti ini. Dan keunggulannya adalah memakai bahan full sintetik ini dia tidak gampang panas, tidak gampang terkontaminasi dan memberikan superior pelindungan ekstra. Jadi maksudnya dari SPX ini adalah superior perlindungan apa superior premium ekstra expire maksud saya. Oke. Jadi buat Anda yang ingin performa motor Anda baik maksimum, saya sarankan memakai oli AHM MPX2 ini. Tapi ingin performa lebih, perlindungan ekstra superior apalagi untuk matic Honda di atas 150cc ke atas, saya menyarankan memakai oli SPX2 ini. Oh ya, untuk rentang harga oli AHM MPX2 ini dijual di dealer atau toko-toko resmi rentang harga antara Rp55.000 sampai Rp60.000. Kalau yang SPX2 ini dijual di dealer atau di toko-toko resmi, penyalur resmi, di antara rentang harga Rp70.000 sampai Rp75.000. Jadi bila mana sobat membeli kedua oli ini dengan harga yang lebih murah, sangat jauh lebih murah dari standar yang saya sebutkan tadi, harap berhati-hati karena ditakutkan olinya itu tidak sesuai dengan spek yang dikeluarkan oleh pabrik oli MPX2 dan SPX2 ini. Tetap berhati-hati dalam memilih oli, belilah oli di dealer atau di toko-toko langganan kepercayaan kita semua. Untuk speknya boleh dilihat di sini. Dia speknya itu udah, coba lihat sini, 1030 APSL Jaso MB. Kalau ini sama 1030, nggak terlihat ya. Oke. Dan kedua oli ini adalah oli standar atau oli rekomendasi dari AHM untuk motor-motor Matic Honda sobat kita semua, dan dapat dibeli di jaringan dealer atau toko-toko di seluruh Indonesia. Alasan kenapa Honda membuat kedua perbedaan oli ini adalah untuk memberikan pilihan untuk kita semua jika ingin memiliki performa maksimum untuk motor harian, saya sarankan memakai oli MPX2. Tapi ingin performa lebih untuk motor performa superior atau untuk pemakaian di atas rata-rata, saya menyarankan memakai oli yang SPX2 ini. Apalagi untuk motor-motor Matic Honda yang ber-CC di atas 150cc ke atas seperti PCX atau apa yang terbaru itu? IDV. Sekarang terserah pada sobat-sobat semua dalam memilih oli. Oke, cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Yang belum subscribe silahkan, saya tunggu subscribe-nya agar channel Den Rahmat Channel ini terus berkembang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.